Anda masih bersama kami di Kabar Hari Ini. Pemirsa, seorang oknum petugas keamanan lokasi wisata Taman Mini Indonesia Indah, TMII, merekam perlakuan intimidasi kepada pedagang asongan secara arogan. Punya orang. Ketua kamu siapa? Enggak tahu, saya enggak punya ketua. Ya Allah. Ketua kamu siapa? La ilaha illallah. Saya enggak punya ketua ya. Jangan nyebut nama Allah. La ilaha illallah. Hargain saya. Iya, saya mau pulang. Ketua kamu siapa? Saya mau pulang. Kamu ini. Saya mau pulang. Enggak sini. Yang mau pulang punya orang, Pak, bukan punya saya. Dalam video yang viral di media sosial, nampak ada seorang wanita yang sudah cukup tua, yang merupakan pedagang asongan, ini memohon kepada oknum petugas keamanan saat diusir lantaran kedapatan menjajakan dagangannya secara kucing-kucingan dari petugas. Saya bawa ke polsek ya, janji. Meski janji, sudah memohon sambil menangis, namun petugas keamanan yang diketahui bernama Aan terus melakukan intimidasi terhadap korban hingga berujung aksi kekerasan terhadap korban. Saya mau pulang, Pak, ya Allah. Aksi arogan ini viral di media sosial. Petugas yang sengaja merekam aksi arogannya pun mendapat kecaman dari warganet. Ketua kamu siapa? Petugas kepolisian langsung melakukan proses hukum terhadap pelaku. Ketua kamu siapa? La ilaha illallah. Saya enggak punya ketua ya. Jangan nyebut nama Allah. La ilaha illallah. Hargain saya. Iya, saya mau pulang. Ketua kamu siapa? Saya mau pulang. Kamu ini. Saya mau pulang. Enggak sini. Yang mau pulang punya orang, Pak, bukan punya saya sendiri, Pak. Kamu jangan macam-macam di sini. Iya, iya. Nanti saya bilangin, Pak. Sini. Ya, Pak, jangan. Sini. Kamu berjanji. Ibu ini udah tua. Iya, Pak.